Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review produk dari The Body Shop. Dia ini adalah Spa of the World Brittany Coast Algae Body Wash Revitalizing Bath and Shower Gel. Oke, jadi dia ini adalah dari Spa of the World yang digadang-gadang kasta terwangi di The Body Shop versi body care-nya. Tapi kalau soal wangi-wangian mah itu mah selera ya. Oke, jadi dia ini adalah shower gel buat mandi. Ini botolnya dari plastik. Warnanya warna kayak coklat gelap gitu. Hampir kayak gelap banget deh, pokoknya menuju hitam gitu ya coklatnya tuh. Terus dia ini harganya Rp149.000 buat 250 ml. Nih aku bacain ya, 100% vegetarian, forever against animal testing. Pembersih tubuh bertekstur gel yang membantu membersihkan dan memberikan keharuman yang terinspirasi dari Mediterranean Sea Salt Scrub. Diperkaya dengan community trade honey. Tuangkan pada kulit yang telah dibasahi dan pijat dengan gerakan memutar atau tuangkan pada air yang mengalir untuk menggunakan sebagai foaming bath. Tapi kalau aku sih bisa aja ini pakai bath lily atau pakai spon mandi gitu ya, biar busanya lebih melimpah. Terus juga suka ada yang nanya ingredientsnya gimana, ada SLS-nya nggak? Ada SLS-nya. Kalau kalian yang sensitif kulitnya gitu ya. Terus juga paraben ada nggak? Nggak ada. Paraben nggak ada. Nanti ingredients lengkapnya aku taruh di description box aja, oke? Okay? Oke, langsung aja. Ini aku tuangin buat kalian tahu teksturnya. Tuh, kayak gitu teksturnya, gel, warnanya bening. Terus, mau aku tuangin air. Ini airnya aku tambahin lagi, tuh. Dia banyak kok busanya, enak, pokoknya enak banget dipakai dan relaxing banget. Namanya juga Spa of the World gitu ya, jadi kayak lagi di spa, kayak lagi spa. Jadi spa di rumah gitu ya, bisa banget. Dan ini wanginya enak banget kalau lagi dipakai mandi, asli relaxing banget deh, kayak lagi ke spa beneran wanginya tuh. Terus kalau menurut aku sih ini wanginya emang mirip sama Mediterranean Sea Salt Scrub. Aku pernah review, klik aja di sini. Itu tentang Mediterranean Sea Salt Scrub dari Spa of the World-nya The Body Shop. Dan ini benar, dia itu terinspirasi dari Mediterranean Sea Salt Scrub. Jadi emang mirip-mirip gitu, wanginya tuh wangi banget. Wanginya tuh kayak wangi apa ya? Kayak wangi aroma pantai, wangi samudra gitu. Kalau kalian yang suka pepantaian, suka lelautan, ini cocok banget deh buat kamu. Tapi buat semua orang juga kayaknya bakal suka deh mandi pakai ini, karena ini emang wangi banget. Wanginya kayak apa ya, wanginya tuh pokoknya wangi pantai, gimana sih susah jelasinnya. Kayak ada wangi tumbuh-tumbuhannya. Wangi apa ya, bingung bilangnya. Pokoknya wangi pantai gitu, wangi pantai, pokoknya enak banget. Kayak ada suasana, kayak suasana kalian tuh lagi liburan gitu. Kayak ada sedikit wangi-wangi rumput laut, terus ada wangi-wangi garam laut. Pokoknya wanginya seger gitu dan relaxing banget. Pas abis dipakai itu dia finishingnya emang agak licin. Tapi suka banyak ya yang komen, ih licin gak suka gitu. Tapi kalau ini dia licin yang gak terlalu licin, yang pasti dia jadi kayak melembabkan gitu. Dan juga sebenarnya kalau pakai sabun yang licin itu sebenarnya malah bagus loh buat kulit kamu. Karena kalau misalnya malah jadi kering, keset gitu kan sebenarnya kan skin barrier kamu jadi kayak apa ya, rusak, bukan rusak, apa ya, jadi kehapus gitu, terkikis gitu si skin barrier kamu. Yang sebenarnya tuh itu dibutuhkan sama kulit kita gitu. Jadi kalau aku sih nggak masalah kalau misalnya hasil akhirnya tuh agak-agak licin gitu. Toh licinnya juga itu nyaman-nyaman aja, malah melembabkan kulit kita dan sebenarnya emang bagus buat kulit kita gitu. Oke deh, thank you for watching, bye-bye.